Yuk, ini mau kemana nih, Bu? Kok ibu jadi begitu sih, Bu? Oh, nggak tahu ini Rina ini kenapa ya kira-kira? Apa jangan-jangan kamu yang ngutuk ibu nih sengaja ngasih jebakan di sini? Hah? Ngomong, Rina, ngomong. Wah, seru banget. Seru apa? Ini aku mau jatuh. Tidak ada senderan. Untung saja kuat aku memegang angin ini ya. Jangan lupa subscribe ya. Makasih. Aduh, pakai mulus segala. Mana mulusnya nggak hilang-hilang lagi. Lega, akhirnya keluar juga. Bentar-bentar aku cebok dulu. Udah lega. Sekarangnya berapa ya? Aduh, kesiangan. Mana bagian misti lagi? Aduh, aku masuk jam 8:30. Sekarang udah jam 9 lebih. Aduh, aku dimarahin gak ya? Misti kan guru paling killer di sekolah aku. Semoga aja aku gak disetrap sama dia. Aduh. Ayo, tenang-tenang Rina. Ini namanya Rina ya, guys ya. Belum aku ganti, aku belum punya nama buat si karakter dia. Jadi aku panggil aja Rina. Aduh, semoga aja aku gak dimarahin sama Misty. Soalnya sering banget dimarahin sama Misty. Sedih banget. Udah sepi lagi sekolah, udah gak ada orang. Aduh, harus buru-buru. Tapi, aduh, takut tabrak aku. Oke. Aduh, semoga aja Misty-nya juga telat. Tarik napas dulu. Kayak sarang lebah. Tidak, mestinya udah ada guys. Tuh lihat guys, rambutnya kayak sarang lebah. Itu orang-orang muncul dari tanah. Ini kayak sarang lebah rambutnya guys. Oke, harus sopan ya. Mau bertemu guru harus jalan pelan aja supaya dia gak lihat gitu. Sini kamu. Suara Misty emang kayak rada-rada cowok ya. Iya, maaf Misty, aku terlambat karena itu banyak urusan di rumah. Itu guru ya guys ya. Permisi. Oke anak-anak, sebentar pengumuman ya. Ini buat jadwal pelajaran kalian nanti di bagian ibu. Jangan lupa dicatat, oke? Ganggu aja tuh guru. Misty, maafin aku ya. Jangan hukum aku, please. Aku gak bakalan mengulanginya lagi, Bu Tempe. Misty. Tidak bisa. Aku sudah muak sama kamu. Tiap hari kesiangan. Kerjaannya kesiangan, dan kesiangan. Ya maaf, Misty. Tolong beri kesempatan satu kali lagi. Aku gak bakalan gitu lagi. Tidak bisa. Sekarang kamu ikut saya ke halaman sekolah. Tapi Misty, please maafin aku. Aku kan gak bakal gitu lagi. Ayo buru ikut aku. Misty. Gak usah banyak berbicara. Rina. Buru Rina. Ah si Rina ini leletat. Ya Rina, ya gak mau jalan. Masa harus aku gusur sih guys. Ayo Rina, ikut ibu ke depan. Please bu. Suara napas ibu tempe ya guys ya. Si Rinanya udah gemeteran guys. Dia udah tremor, jalannya aja tuh udah beda guys. Lihat. Tuh ya guys ya. Ini kita mau kemana bu? Karena ibu lagi baik, ibu gak bakalan menghukum kamu berat-berat. Terus? Sini. Ibu bakalan ngajakin kamu main balet di sini. Setahu ibu, kamu kan lemah banget ya dalam pelajaran balet. Saya nggak bisa bu. Makanya belajar, jangan nggak bisa kamu ini ya. Buru ganti baju bu. Ibu liatin sampai kamu bisa. Ini bu siapa ya namanya? Oh nggak punya nama, kita namain Bu Sae. Hei Bu Sae. Iya kenapa ya bu? Tolong berhenti muter-muter bisa nggak? Nggak bisa bu, ini udah di style begini dari gamenya, saya tidak bisa berhenti. Ya udah kalau begitu tolong ajarin ini ya si Rina itu dance dance lagi balet bu. Iya balet, tolong ajarin ya Rina tuh. Rina kamu belajar di sini ya sebentar. Ibu mau kemana? Ya ibu mau liatin kamu lah di pinggir. Ibu nggak ada niatan belajar juga kayak saya. Enggak, aku tuh udah jadi guru, nggak perlu belajar lagi. Ayo bu saya ajarin. Iya Rina ganti bajumu dulu ya. Nasib. Ya udah lah ya, kita ganti baju dulu guys.
Nah, bagus Rina, berpusing-pusinglah sampai pusing. Ya Bu, kayak begini bukan? Iya, cuman kamu tuh sedikit terlalu kaku gitu loh. Muternya itu kayak harus 360 derajat. Gak kayak begitu tuh apaan? Begini Rina. Nah, iya mantap. Kamu harus muter sambil jalan ya. Tuh, supaya lebih cepat jalannya, kamu pencet jam. Jadinya, kamu itu bakalan lebih cepat. Iya, bagus Rina. Walaupun kamu belum sempurna. Cukup, Rina. Kita pindah tempat. Baik, Bu. Tasnya hilang, guys. Udah gak apa-apa lah ya. Beli lagi. Udah, Bu. Ini aku boleh ke kelas, Bu. Tidak boleh. Kamu harus menjadi asisten saya hari ini. Aku mau jajan. Ya ampun, Bu. Kok begini sih? Harusnya tuh dihukum banyak PR kek atau banyak nulis, bersihin WC sekolah. Oh, kamu mau ngelakuin itu? Enggak, Bu, enggak. Yaudah, aku lebih baik menjadi asisten ibu satu hari aja, tapi ya kan? Iyalah. Makanya kamu itu jadi anak harus disiplin. Jangan terlambat-terlambat terus. Yuk, sini. Kamu mau kemana, Bu? Ya mau jalan-jalan dong. Jalan kaki? Ya enggak, naik mobil. Naik mobil. Pada Ichi Sato. Iya, pinjem dulu sebentar mobilnya. Oke, Bu. Yuk. Ini mau kemana nih, Bu? Kok Ibu jadi begitu sih, Bu? Oh, nggak tahu ini Rina. Ini kenapa ya kira-kira? Apa jangan-jangan kamu yang ngutuk Ibu nih sengaja ngasih jebakan di sini? Hah? Ngomong, Rina, ngomong. Enggak, Ibu. Aku beneran nggak tahu kenapa itu. Wah, benar-benar. Ya udah kamu yang nyetir, Rina. Iya, Bu. Ini saya yang nyetir. Ibu naik. Kok kamu nggak kayak Ibu tadi ngelelap ke bawah ya, Rina? Wah, parah sekali kamu, Rina. Ibu, kalau mau duduk itu jangan muter-muter, Bu. Nggak tahu ini muter sendiri, Rina. Ya Allah, Ibu, nanti pusing loh, Bu, kalau madep ke belakang kayak begitu. Nggak apa-apa lah, Rina. Rumah kamu di mana, BTW? Ini nih, Bu, rumah aku nih. Oh, gitu ya? Iya, tetangga kamu rumahnya bagus-bagus kok, kamu rada gimana gitu rumahnya. Ya udah, kita mau kemana nih? Ke park aja, Rina. Ibu tuh pengen main kayak kincir, roller coaster gitu loh. Oh gitu ya, Bu. Ibu ini madepnya Ibu ke depan aja. Takutnya Ibu mabok di dalam mobil. Enggak. Udah kayak begini aja tuh udah enak banget. Udah posisi wenak. Ya udah. Udah pewe banget nih. Iya, Bu. Sini ya kan? Iya, langsung aja pergi ke roller coasternya dulu ya, Rina ya. Roller coaster. Yo, Ibu mau naik. Oke, Bu, siap laksanakan. Mana ya stasiun pertamanya? Masa itu doang kamu nggak tahu sih? Ini. Bagus banget sih ini. Ini shrine-nya, Bu. Iya, itu tempat ibadah. Masa kamu nggak pernah ke sana? Pernah, Bu, pernah. Ayo kita naikin. Gak usah sama mobil-mobilnya juga, Rina. Oh iya, Bu. Ya udah, ini mah bukan dihukum, tapi kita malah main ya, guys ya. Hai, papa le. Ibu. Sini. Sinilah, pelan-pelan aja. Bu, naik ini gak bakal jantungan kan? Gak bakal, Rina. Kamu ini jangan ngedoain Ibu jantungan dong. Bu, naik, Bu. Gak mau, gak jadi. Ibu gak mau naik. Ya Allah, ibunya gak mau naik, guys. Ih, kenapa, Ibu? Kok dia gak mau naik ya, guys ya? Ih, gak asik nih Ibu nih. Ya, Bu, ke atas. Ibunya gak mau naik. Oh, ini kan kita bisa jadi mistinya juga ya, guys ya. Ntar kita barengin nih. Abis ini langsung menu. Abis itu kita langsung pindah. Cherry teacher. Ini tuh udah naik, guys. Lihat, cuma naiknya tuh di sini. Ibu kamu. Roller coasternya keluar dari jalur. Lihat. Memisah, guys. Wah. Ibu takut sekali, Rina. Ibu cemen banget. Kok takut sih naik kayak beginian doang? Lihat, Rina. Ibu kan gak duduk di kursi. Waduh, Rina. Wah. Ibu lebay banget sih. Ini biasa aja loh, Bu. Biasa menurut kamu. Lihat, Ibu mau ngelayang di pinggir kamu. Guru kita sakti juga ya, guys ya. Dia ngelayang loh, lihat, guys. Ini nabrak soalnya, guys, roller coasternya. Ini pada ketawa tuh. Hehehe, tuh gitu kan ya. Wih, bagus banget tawanya. Iya nggak, Bu? Iya. Nah, lo nge-freeze, guys, gamenya. Aduh, guys,
tadi kita tuh lagi naik roller coaster, terus karena mungkin ibu tempenya itu terlalu teriak berlebihan gitu, jadi ngebug ya guys, yang nge-freeze gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, jadi terpaksa keluar dulu. Yuk kita naik lagi guys, karena belum tamat tadi ya. Seperti tadi kita ulangi, carry teacher, buru naik. Nah dia tetap di situ guys, dan sekarang ini Ultraman. Nama yang punyanya namanya Ultraman, guys. Kenapa nggak Ultramilk? Oke. Yo guys, jadi kita di sini bersama ibu ya, guys ya, ibu Misty ya. Yo, bersama saya Misty tercantik. Hey, sedang menaiki roller coaster dan ini mulai naik ya, guys ya. Wah, seru banget. Seru apa? Ini aku mau jatuh, tidak ada senderan. Untung saja kuat aku memegang angin ini ya. Oke, tarik napas. Nanti kalau misalnya saya jantungan, tolong angkat ya Rina. Ya Bu Tempe. Wah, rasanya aku sedang melayang guys. Lihat di situ Bu Tempenya sangat ketakutan. Waduh. Wah, mantap. Widih. Untung aja ya, semoga aja roller coasternya tuh kayak nggak nyangkut gitu loh guys. Wah, bisa, yang depan itu terlalu cepat, tidak. Wah, dua. Oke. Kok miring kameranya, iya nggak sih miring ini tuh guys. Kayak miring ya. Oke. Udah Rina, cukup Misty, cukup. Turun Rina. Tunggu, satu kali lagi. Awas. Rina, kamu turun sekarang atau saya hukum. Aduh. Iya Bu, aku turun. Gak nurut banget jadi murid. Bu, ibu di mana? Ibu masih ada di atas nih. Mungkin kamu turun. Eh, ibu di sini. Pak, Rina di sini Bu. Kita mau kemana lagi? Kita nonton tuh. Masuk ke istana itu ya. Kita nonton pertunjukan beruang di situ. Karena beruangnya itu imut, lucu, cute gitu, so cute. Iya Bu. Ibu, kepalanya kok hilang? Gak hilang. Ini tuh ngebug. Oke. Ayo Bu sini. Bentar, itu kucingnya lucu banget. Itu Cat Butler Bu. Udah Bu, sini aja Bu. Sini. Gak mau ibu. Aduh, katanya ibu pengen nonton. Mau ibu duluan aja gitu loh. Yaudah, ayo bu. Yuk, sini kita nonton. Pesta beruang. Let's go. Ih, gak bisa duduk, nah bisa. Ibu kenapa sih duduknya melayang mulu? Gak tau Rin, ini dari sananya, kita liatin aja ya pestanya. Perasaan tadi ada yang memancul gitu ya bonekanya. Oke, not bad. Sini, ya masih berputar-putar gitu ya bonekanya, gak itu ya. Gak kompak ya bu? Iya, tuh gak kompak banget. Ya udahlah, kita sambil bercerita aja ya. Kira-kira kita mau cerita apa nih Rina? Apa ya? Aku gak punya cerita sih. Bu, mereka berantem mengeluarkan kata-kata mutiara. Iya Rina, kita harus ikutan berantem. Jangan Bu. Gampang loh, Rina, tinggal begini aja Rin. Lari Bu, boneka-boneka itu kuat. Ih, gemes banget ibu dikejar sama boneka-boneka lucu. Ini boneka kenapa sih pada bergerak begini ya guys ya? Pada begitu guys, tuh lihat. Wah, bonekanya saling tonjuk satu sama lain guys. Si Rina ini menghilang guys. Benar-benar ya Rina. Gak ada dia loh guys. Dia kabur kayaknya ya guys ya. Lihat ini bonekanya malah berantem, bukannya nonjok aku ya. Sini, tonjok saya. Ayo kita perang. Nah, ini kan lucu nih dikejar-kejar ya kan jadinya. Aduh, kayaknya aku harus pulang lagi deh ke sekolah. Soalnya si Rina itu udah menghilang dan jam pelajaran aku pun udah mau habis. Daripada ketahuan ya. Weh, Rina, ayo kita ke sekolah. Iya, Bu, ayo, Bu. Awas, Bu, dipukul. Awas, aku harus melindungi Ibu dari boneka ini. Iya. Yaudah deh, aku pulang dulu. Oke deh ya guys ya, sampai di sini dulu aja videonya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bonekanya gak ada rasa. Bye.